guys. Dan lagi pernah macamnya atau Davao Gaming ya guys. Kali ini kita adalah review mobil Mitsubishi Expander yang versi tuner atau modif ya guys. Oke, sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan lonceng ya guys. Sebentar lagi channel aku mau mencapai angka 10.000 subscriber di tahun ini ya guys. Atau 20.000 subscriber di tahun ini ya guys. Kalian nggak mau like dan subscribe, itu tandanya kalian nggak mau update di CDID V1.7 ya guys. Kalau kalian mau like dan subscribe, itu tandanya kalian mau update ya guys. Jangan lupa like dan follow TikTok dan IG dan join Discord aku ya guys. Oke, kita langsung aja review Expander versi tuner ya guys, atau modifikasi. Oke, dan sini mati, langsung aja. Sekarang kita langsung modifikasi ya guys. Pertama, single turbo adalah 10 ya guys, dan EQ rumitnya oke. Mesinnya tidak bisa ya guys, dan jangan lupa hapus pembatas. Sekarang kita cari velg ya guys. Versi tuner guys. Oke, sekarang kita cari velg yang paling terbagus banget ya guys. Kalau yang ini cocok nggak? Kurang guys. Kita cari yang lain dulu. Soalnya apa ya yang cocok? Velg yang paling bagus. Modifikasinya apa ya guys, bingung kita nih guys. Ini aja ya guys. Oke, offside nya jangan lupa ya. Nah ini versi ala tuner ya guys. Nah, seperti ini guys. Terus kita ganti warna, tidak usah. Atapnya kita coba bumper depan dulu, coba dulu. Wah, bumpernya keren banget guys. Sekarang kita coba atapnya. Oh, versi realistis banget guys. Seperti rantai guys. Stiker tak ada. Ada yang tak baru guys. Spanduk
coba ini ya guys. Berapa guys? Kita lihat dulu outputnya. Expander ya guys, versi limited tuna guys. Oke, sampai sini aja video kali ini guys. Buat kalian jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan lonceng ya guys. Sebentar lagi channel aku mau mencapai angka 10.000 subscriber atau 20.000 subscriber di tahun ini ya guys. Buat kalian jangan lupa like dan subscribe juga ya guys. Kalau kalian nggak mau like dan subscribe itu tentunya kalian nggak mau update si JNT seperti itu. Kalian mau like dan subscribe itu tandanya kalian mau cepat update CDID P1.7 ya guys. Dan jangan lupa like dan follow TikTok dan IG dan Instagramku ya guys. Oke, sampai jumpa lagi di selanjutnya. See you guys and bye.